insya Allah kalau ibu-ibu ini nanti benar-benar memperhatikan apa yang diceritakan atau apa yang diberikan arahan kepada ibu, insya Allah akan bermanfaat. Langkah pembuatannya, kopis dilayukan, itu sudah dilayukan sebab itu ngambilnya kemarin, terus diiris tipis, terus dicampur garam halus, kemudian dimasukkan dalam toples, terus ditiriskan, ini disimpan selama 2-3 minggu. Pun piyambak-piyambak saged ngrasakaken kados pundi usahanipun ingkang wonten mriki badhe dipun rasaken ngeten nggih Mas nggih. Segala